Selepas bercerai dari Sule pada Agustus 2022 lalu, Natalie Holscher sempat terbisik pemikiran untuk melepas hijabnya. Pasalnya, Natalie Holscher mengaku tidak kuat dengan cobaan hidup dan seorang Muslim satu-satunya di dalam keluarganya. Hal tersebut diutarakan Natalie Holscher saat berbincang-bincang dengan Marisha Icha dalam podcast beberapa waktu lalu. Mantan ibu sambung putri Delina tersebut kepikiran untuk kembali ke profesi lawasnya sebagai disc jockey. "Kenapa hidup gue begini banget? Udahlah gue gak kuat, gue lepas aja hijab gue," sambungnya. Kendati demikian, ibunda baby Adzam tersebut mendapat nasihat agar menenangkan pikirannya. Dia pun kemudian menunaikan ibadah sholat. "Tapi dari situlah banyak banget yang ngedukung aku, jangan, coba sekarang lo ambil air wudhu terus sholat," tuturnya. Natalie Holscher mengungkap, dirinya mendapat rezeki berlimpah selepas menunaikan ibadah sholat.